dia akan menjelaskan tentang latihan atmosfer begini. Kenalkan nama saya Nabil. Nama saya Ira. Saya Kaila. Hai, saya Nama saya Luis. Nama saya Dio. Troposfer adalah lapisan yang paling bawah. Ketebalan lapisan ini berbeda-beda di setiap wilayah. Rata-rata ketebalannya adalah 12 km. Di daerah Katulistiwa, rata-ratanya adalah 16 km. Di daerah Sedang, 11 km. Di Kutub, 8 km. Di lapisan ini adalah sempat terjadinya peristiwa-peristiwa cuaca seperti hujan, awan, petir, dan angin. Di lapisan ini adalah terjadinya penurunan suhu 0,6 derajat Celcius setiap 100 meter. Ini adalah lapisan stratosfer. Lapisan ini ada berada di atas troposfer. Di antara lapisan ini dibatasi dengan pengaman lapisan tropopause. Lapisan stratosfer ini berada di ketinggian 11 sampai 49 km di atas permukaan laut. Di ketinggian 35 km ada yang namanya lapisan ozon atau O3. Di lapisan ozon itu dipakai untuk melindungi bumi dari sebagian besar radiasi sinar ultraviolet. Itulah yang membuat adanya kehidupan di bumi. Di bagian bawah lapisan ini, stratosfer ini, ada butir-butir sulfat, dan itulah yang membuat hujan. Sulfat merupakan lapisan yang berada di atas lapisan stratosfer. Antara keduanya dibatasi oleh stratopause. Sulfat berada di ketinggian 49 sampai 42 km. Pada lapisan ini semakin naik suhunya semakin tinggi sampai mencapai -73 derajat Celcius. Pada ketinggian 80 km, padatan gas berkurang dan temperatur semakin naik. Pada saat ini terjadi terbakarnya meteor dan benda-benda dari luar angkasa yang akan jatuh ke lapisan yang akan jatuh ke permukaan bumi. Troposfer merupakan lapisan yang berada di atas mesosfer dengan dibatasi oleh mesopause. Termosfer memiliki ketinggian 82 km sampai 800 km dengan temperatur suhu yang sangat tinggi. Pada ketinggian 480 km, temperaturnya bisa mencapai 1232 derajat Celcius. Pada lapisan ini molekul dan atom-atom udara mengalami ionisasi dan partikel-partikel ion yang dihasilkan dari lapisan ini berfungsi untuk memantulkan gelombang radio maupun gelombang radio panjang dan gelombang radio pendek. Exosfer di atas termosfer terdapat lapisan mesosfer. Lapisan ini berada pada ketinggian
Kemudian 800 sampai 1000 km merupakan lapisan terluar atmosfer. Tarik bumi sangat kecil sehingga lapisan atmosfer telah menyatu dengan luar angkasa. Gas-gas yang terdapat pada lapisan tersebut sama juga daerah ini disebut ruang antar planet dan geospasial. Jadi pada intinya lapisan atmosfer ini dibagi menjadi lima. Yang pertama adalah atmosfer. Atmosfer memiliki tekanan dan satu dan dua derajat. Kemudian atmosfer adalah lapisan atmosfer yang terdapat adanya lapisan yang dinamakan tropopause. Jadi pada ini 24 derajat terdapat lapisan ozon yang dapat menangkap radiasi ultraviolet sampai bumi. Kemudian mesosfer, antara lapisan atmosfer yang mesosfer terdapat lapisan yang dinamakan tropopause. Mesosfer ini adalah lapisan utamanya dan berat.